lalu lagi ini nih. Lama juga nih nggak nge-vlog. Kalian tahu kan kalau gue tuh pakai Flashkey remote itu Flashkey Noble NB4 udah cukup lama ya, 2020 awal ya. Awal-awal itu gue ganti dari Futaba ke Flashkey. Rasanya gimana, enak? Lu bisa lihat nanti ya, bisa lihat review gue. Video-video sebelumnya ada kok. Kemarin itu gue November 2022 itu gue berangkat ke Thailand untuk balapan, dan gue nyoba di sana. Kebetulan teman gue Kojek itu dia driver dari Flashkey, dia bawa barang receiver plus gyro ini di satu gitu loh, waktu itu. Dan itu gue coba, rasanya enak banget. Dan waktu gue balik ke Indo, gue tanya si Kosar dari Saparsi ini nanti datang bulan Januari gitu. Oke, ternyata sebelum bulan Januari, bulan Desember akhir udah ada ini barangnya nih. Flashkey serinya INR4GYB, jadi ini oke banget. Akhirnya datang barangnya, receiver dengan gyro jadi satu. Itu kebetulan remote-nya juga harus di update juga karena dia ada menu SVD. Gue lupa apa ya singkatannya itu. Nanti dia akan update dan bisa connect, bisa ngebuka menunya di si gyro-nya. Tapi kalau untuk Noble NB4 itu belum kebuka semua sih. Yang katanya buka full itu NB4 Pro, yang katanya bisa nyeting damper, nyeting endpointnya. Kalau yang NB4 biasa kayak gue itu dia gain steering sama gain throttle aja sih. Kita akan nyoba gyro dengan receiver INR4GYB. Saat ini gue pakai Futaba, itu serinya GYD450 dengan receivernya yang kebetulan juga dapat dari Kojek, itu FGR4B. Itu receivernya lebih enak daripada standarnya. Standar itu gue lupa serinya apa, karena kalau beli yang ini tuh yang baru nih kalau nggak salah, yang FGR4B nih. Nah, kalau lihat nih, sekarang nih gue buka dulu nih receivernya. Oke, okay. Aduh, semuanya susah. Dia ada apa aja nih ya? Ini kotaknya sih bagus sih, kayaknya bagus. Kalau dilihat, oh ini receivernya biasa, masih dengan whiptail ya, antena antena dengan kabel. Jadi banyak yang dulu-dulu antenanya tuh yang udah nggak pakai kabel nih, yang segede jempol gue nih, liat ini kecil gitu. Receiver dengan gyro-nya cukup kecil segede jempol gue. Oke, ini dia dapat kabel juga, kabel ini indikator untuk baterai, jadi BVD namanya, kabel BVD. Jadi tinggal di connect ke channel ke 6 kalau nggak salah, iya ini channel paling atas, channel 6, dan itu langsung colok ke baterai. Jadi lu bisa lihat baterai, kapasitas baterai lu untuk di remote. Kita bongkar satu-satu dulu nih, tapiin dulu, kabelnya berantakan banget. Oke, ini gua coba-cobain dulu. Nah, ini sekarang kalau kita bandingin tuh sebenarnya sama aja ukurannya nih, antara yang INR4GYB sama yang FGR4B itu sama ukurannya kan, jadi kelihatan banget nih bentuknya juga sama sebenarnya gitu. Ini kabelnya gue rapiin dulu, gue buletin biar nggak terlalu ribet. Tapi secara dimensi emang sama sih, sama banget.
ini gua coba rapiin dulu. Nah nih, bye-bye gitu loh, bye-bye gyro utama. Enggak juga sih, gua tes dulu ya. Oke, kita pasang, gua pasang selalu gyro tuh di tengah. Jadi ditarik garis dari ban kiri ke ban kiri depan ke ban kanan belakang, begitu juga sebaliknya. Gua tarik tengah, biasanya ada di tengah-tengah tuh dia. Ada di tengah-tengah. Gua pasang-pasang dulu ya. Mau dipasangin. Nah, udah kelar baterai. Siap-siap. Oke. Oke, sekarang kita mulai nyalain remote-nya nih. Nyalain remote-nya. Oke, remote belum nyala karena belum di-binding. Karena ini kan receiver baru ya. Lihat tuh RX-nya. Tidak ada signal. Oke. Kita coba dulu nyalain. Dia sih bisa dua cara nih. Lu pencet si set binding-nya sambil nyalain ESC. Atau lu cuma tekan doang 3 detik. Nah, 3 detik itu. Lu ketemu menu binding RX set, di setting yang enhance, itunya di uncentang, lalu lu klik ada menu uncentang tadi, di langsung lu bind. Nah, oke, berhasil sekarang, sudah bisa. Nah, sekarang waktunya kita test di track nih ya. Udah nyobain nih di track tadi, hasilnya pertama-tama sih agak kaget ya, mungkin gyronya masih belum, masih kondisi baru ya, feelnya agak kayak kaku, tapi setelah gua setting lagi dia ada menu gain throttle untuk di NB4 doang ya, yang NB4 Noble NB4 doang. Kalau NB4 Pro dia lengkap, lu bisa setting end point-nya, begitu dampernya juga bisa lu setting. Cuman di NB4 itu nggak keluar menunya, dia cuman keluar SVD, SVD-nya tuh cuman keluar gain steering sama gain throttle. Sama satu lagi priority. Jadi priority itu gua juga kurang jelas tuh maksudnya apa ya, tapi yang gua coba itu gini. Kalau gain steering sama kayak gain jari-jari biasa. Tapi kalau gain throttle itu dia mengkompensasi mobil lu, karena ini cocoknya kayaknya buat rally atau touringnya. Jadi ketika mobil lu understeer, ketika gain throttle lu naikin, bukan 0, kalau 0 itu dia tidak ada reaksi. Kalau lu naikin 5% 10%, dia akan mengkompensasi besarnya understeer lu dengan mengurangi throttle-nya. Jadi throttle itu diturunin sama dia. Jadi kalau gue coba tadi kayak nggak punya tenaga gitu. Pada standarnya ketika buka angle kita bejek itu dia makin dorong, nih nggak, karena dia gain throttle-nya ada gain throttle-nya 5 apa sampai 30% itu kerasa. Ketika buka angle pasti lu gasnya kosong. Jadi dia berusaha untuk ngelurusin mobilnya lagi. Jadi itu sih kalau buat di drift nggak terlalu kepake. Kalau untuk belajar mungkin kayak kalau kita kasih
bangsa 3-5%. Jadi untuk nggak gampang ngelipat mobil. Tapi kalau yang udah jago sih nggak guna sih sebenarnya. Jadi lebih kepake yang gennya. Tapi basically saat ini gue pakai gen itu 47-50-an gen steeringnya. Enak. Feelnya kalau gue jujur bilang hampir nggak ada bedanya kayak Futaba. Sama lah kalau gue bilang, karena total juga mirip-mirip kayak Futaba. Smoothnya, reaksinya juga lumayan oke. Untuk reaksi counter steeringnya juga cepet kok. Recommended. Harganya sekitar 800-900 ribuan untuk Gyro dan RX-nya. Jadi lumayan murah ketimbang kita beli Futaba yang GED atau Yokomo V4. Gua pernah nyobain dari V2 sampai V4 Yokomo. Tapi yang enak emang yang Futaba, yang seri Futaba yang GED 450 enak. Dan kalau GED 550 gua enggak usah pakai karena remote-nya bukan Futaba. Karena dia harus dengan Futaba yang GED 550. Jadi kalau untuk yang ini gua coba untuk satu merek Flashkai. Jadi sama-sama satu merek. Dan ini serinya INR4GYB. Oke banget barangnya. Recommended kalau untuk pemula dan menengah. Ya, pro pun juga oke kok. RC Drift E-Trick ini dipersembahkan oleh Pertamina Fastron.